Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Nampak gayanya Pep takkan lepas kerana anak buah dia berseronok sorang-sorang lah. Memang nampak gaya dia kejar. So sekarang daripada 8 point clear. Aku sejujurnya aku cakap aku dah seronok lah tengok first half sebab aku tak expect Pep akan main cara macam ni. Bagi aku agak defensive lah first half tu. Walaupun kita boleh cakap 50-50 tapi dia bukan Man City yang kita kenal selama ni yang control game, hancurkan opposition 100% lah, tak bagi chance untuk bernafas langsung. Tapi either mungkin juga kita kena bagi Potter kredit sebab dia tahu cara untuk handle MC sebab selalu gak berhadapan dengan orang masa kat Brighton. Ataupun kita boleh cakapkan MC yang overthink kot. Sebab kita tahu Pep selama ni memang suka overthink. Apa maksud dia guys? Maksud dia ada sebab kenapa tak pernah menang Champions League kan. Kita orang semua famous, semua orang famous lah tahu pasal Pep punya overthink ni bagai. Tapi at the same time Liga tak menjadi masalah lah. Sebab walaupun overthink ni menjadi sebab dah menang 2 kali berturut-turut. Tapi persoalan dia adakah dapat menang 3 kali berturut-turut ataupun dia punya overthink kan hancurkan dia balik. Kita tak tahu. Tapi performance first half macam aku cakap tadi agak meruncingkan dari perspektif Manchester City. Tapi second half guys, bagi aku diorang ni dah ubah segala-galanya. Sebab aku tak tahulah Pep jerit apa player-player diorang semua sampai semua macam baru bangun tidur lah. Ataupun mungkin juga salah si defense Chelsea yang kita kesembang je lagi. Tapi ada perubahan lah performance. Walaupun 50-50 juga, tapi macam style of attack tu agak nampak agak macam ada venom sikit. Ada rasa dendam kesumat tu untuk menangkan game ni and berjaya menang juga. So sekarang dia nak 5 point kan, beza dengan Arsenal. Okay, nampak gayanya makin sengit lah. Sebab lepas ni kau tengok like 3-4 game lepas ni memang agak sengit untuk MC. Ada MU, ada Arsenal, ada Tottenham. Sama juga Arsenal pun ada beberapa game yang solid-solid, sengit-sengit juga. Arsenal ada Tottenham, MC, MU juga. So lebih kurang lah. So kita ni katakan 3-4 minggu akan datang ni akan jadi minggu yang crucial untuk EPL lah. And bagi aku sejujurnya makin best lah kita dapat tengok sengit macam ni daripada kalau tak sengit lagi boring kan. Tapi aku cakap sedih kan. Untuk Chelsea aku rasa korang tak payah risau sengit. So, aku risau juga aku cakap game Nottingham Forest hari tu. Tapi game ni nampak macam ada positif lah. Mungkin juga sebab aku rasa MC tak go all out. Tapi tak adil lah kalau kita cakap MC tak go all out tapi tak bagi kredit kat cara permainan Chelsea. Sebab Chelsea cara permainan dia, kau kena keep in mind eh. Satu dua out this James. Aku tengah sakit ni sebab aku ada Mason Mount FPL aku. Tapi member pula injet pula. Aduh, jangan injet lama dah. Aku start injet lama sebab dia cakap masa press conference dia ada a kick in training je. So mungkin tak lama. Tapi Mount tak ada, James tak ada. Yang tu tak kisahlah. Tapi lepas sampai 20 minit, dalam 20 minit dua orang lagi injet. Sterling pun keluar agak. So Pulisic bersama kan. So macam untuk diorang boleh cope and maintain kalau 1-0 and sengit juga game ni, aku rasa positif lah untuk budak-budak Grand Potter. Yang mana diorang akan bawa confidence ni sebab diorang berjaya kalah dan bermaruah dengan team one of the best, bukan one of the best, the best team in the Premier League sekarang ni. And at the same time play-play yang masuk jadi substitution tu perform. Kecuali Aubameyang lah. Aku rasa Aubameyang tu dah berjaya scam Chelsea lah. And mula-mula aku terfikir kat kan sedih lah Aubameyang masuk Chelsea. Tapi bila fikir teringatkan performance Aubameyang last season tu, macam tak apa, redor je kan. And korang dah Chelsea boleh komen sini bawah apa pendapat korang tentang Aubameyang dalam game ni. So bagi aku cakap mungkin ni lah Aubameyang selama ni lah. Tapi sebab aku expect Potter untuk dapat the best, dia boleh get the best out of Aubameyang ataupun mungkin awal lagi ke apa. Sebab dia boleh get the best out of Welbeck kan. Welbeck boleh tak kat Aubameyang? Tak boleh kan. Sebab style of play member dua ni lebih kurang sama. Cuma Welbeck lagi physical lah, sesuai dengan English football lagi bagi aku lah. Tapi Aubameyang aku rasa boleh je, perlukan masa je. And dah ada Potter ni aku rasa tak payah sedih sangat. Tak payah cakap Potter bagai jumpa aku depan-depan aku jet daripada dengar. Sebab apa? Sebab aku rasa dia ni perlukan masa. Sebab kalau aku keiman aku sebut Chelsea all semua the best player yang akan perform untuk Chelsea bantu diorang menang liga aku pun tak ada. So aku rasa performance yang apa yang kita nampak ni macam berbalut lah. Banyak player baru kan yang perlukan masa. Contoh James, best player tak ada. Mendy, tak tahu kenapa dia tak dipilih. Siapa lagi? Kita yang ada best defender pun Thiago Silva. Lepas tu Mason Mount tak ada, N'Golo Kante tak ada. So player-player yang peranan besar ni semua tak ada tau. So tak boleh nak expect result macam diorang ni ada. Tapi at the same time yelah aku faham. Sebab coach ni adalah kerja diorang, get the best out of players yang dia ada. Tapi aku still rasa sebabkan dia manager baru, perlu bagi dia masa lagi. Kalau korang tak setuju untuk bagi dia masa, aku tahu korang ada masalah tak sabar apa ni, kau boleh komen kat bawah sini tentang pendapat korang under Potter ni sendiri. Just bagi dia masa dengan player ni, dengan player-player baru. Macam one of the positives yang aku nampak tu Chelsea game ni, Dennis Zakaria, Chukwuemeka, solid lah. Aku rasa ni lah orang panggil satu role yang kehilangan selama ni kat Chelsea lah. Aku rasa Chukwuemeka boleh offer box to box ni, and defensively agak solid.
Tapi seluruh defensif agak solid, kecuali gol tu memang aku tersemat lagi lah. Tapi bagi aku game ni Chelsea game defense agak solid. Cara dia nullify Erling Haaland tu agak memberangsangkan lah. Sebab aku rasa kalau bukan sebabkan tu, maybe lagi bermasalah. Sebab kita tahu cara Pep sekarang ni, kau senyap ke Haaland, settle game. Macam mana Liverpool buat hari tu, most teams buat, kita boleh guna cara yang sama lah. Macam mana don't draw bowling dengan Everton pun, yelah walaupun Haaland score, tapi still sekali tu je kan, tak dapat lah. Kau lepas aku nak nullify dia agak susah lah, lagi-lagi kalau main defensif. Yang aku lagi terkejut sebab diorang tak ada lah defensif sangat game ni, tapi diorang still boleh handle si Haaland tu. So memang berangsangan keadaan lah. Guys, satu lagi aku nak cakap pasal goal ni. Aku rate Kepa punya performance so far, tapi nak cakap salah Kepa terang-terang susah agak sebab dia kosi satu gol game ni kan. Kau kena harapkan striker kau untuk score agak kan. So nak salahkan Kepa kosi tak function sangat. Yelah, maybe Kepa boleh betulkan positioning dia sikit and tahan bola bila dia patut tahan. Tapi at the end of the day, Cucurella pun tak jaga betul. So macam mana kau nak expect kan. So maybe dia expect Cucurella boleh handle lah kot bola ni, tapi tak menjadi and bagi Mahrez score. And untuk dadak yang komen glitch, flop bagai, sebenarnya macam ni je lah bagi aku. Kadang-kadang bila player tu mahal gila pun, tak perlu expect dia macam jadi the legend of the club terus. And yang penting dia dapat bantu kan team untuk menang pada masa-masa yang dia perlukan untuk menang, pun dah bagi aku cukup untuk tunjukkan harga dia orang sebagai seorang pemain. Faham tak? So kalau ada contoh team tu legenda macam De Bruyne tapi tak dapat membantu team untuk menang semalam, contoh tak ada assist, tak ada goal, walaupun contribution game okey kan, tapi adakah itu menunjukkan De Bruyne punya contribution overall tak berbaloi dengan dia punya gaji yang dia bayar? Tak kan. Sama juga macam Grealish, untuk harga yang dia bayar untuk momen-momen macam ni lah kan. Kau dah, dia dah big club dah pun, tak ada Grealish pun mungkin boleh menang liga juga. So cumanya Grealish ni dengan tambah 100 juta untuk game-game penting macam ni, beberapa momen momen emas macam ni, Grealish dapat tolong diorang kan. So membantu lah. Overall confidence pun aku sediakan maintain the harmony lah. Sebab aku terkejut juga kita tengok lineup ni agak lain daripada sebelum ni. Maybe juga sebelum ni draw kan dengan Everton, so aku rasa dia dah menyesal lah. So dia terpaksa tukar juga style of play. Sebab sebelum tu masa menang 3-1 hari tu, macam gempak kan, tak nak tukar, dah gempak sangat kan. Tapi selepas tu macam orang sedar kena tukar agak, sebab tak dapat nak break down bau ni tot Everton. Walaupun Everton macam punyalah struggle gila, aku tengok game lawan Brighton hari tu, kena bau ni kena hancurkan teruk gila. So bagus lah tukar, sekurang-kurangnya aku tak ada degil sangat. Sebab kita tahu Pep memang degil kan, tapi sekurang-kurangnya dapat result, so tak menjadi masalah. Tapi persoalannya sekarang ni, aku nak isu korang sekarang ni, korang komen kat bawah sini, korang rasa berapa game lagi kau boleh bagi kat Potter untuk boleh katakan dia macam belum flop lagi lah. Kalau kau tanya aku, at least satu season depan lah. Itu memang optimistik gila bapak lah. Tapi korang berkomen sendiri lah korang punya rasa. And at the same time, aku macam disebabkan game ni, aku macam terus rasa macam tak yakin lah untuk PPL, untuk Arsenal lah. Aku rasa macam dah dekat dengan 5 point lagi, lepas ni game susah. So tak apalah, yang penting PPL lagi seronok lah. Takde lah aku tengok sampai tertidur kan.